أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله Buat saudara-saudaraku yang muslimah, kalau pesan saya gitu ya, kalau memang tidak punya ilmu agama tentang Islam, lebih baik dipelajari lebih dalam, karena modus-modus yang sering dilakukan oleh para misionaris ini adalah mendekati kalian gitu. Jadi mendekati dengan apa ya, modusnya maksudnya ingin pacaran lah istilahnya gitu. Ingin pacaran, nanti di situ ada tujuan tersendiri untuk memurtadkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah istri saya dibaptis, lalu beberapa bulan kemudian kami memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Kami menikah, dan menikah pun secara kekristenan gitu. Jadi kalau ada yang nyinyir bahwa saya ini mualaf karena wanita, salah gitu ya. Jadi istri saya yang saya murtadkan, dan kami menikah secara Kristen. Ini dia surat pemberkatan nikahnya. Ini kita menikah tanggal 9. Tanggal 9 bulan 11 2013. Nah, jadi setelah istri saya dibaptis, kita lebih dalam lagi mempelajari Bible, akhirnya kita resmi surat pemberkatan nikah di gereja gitu. Jadi bukan saya masuk Islam karena wanita gitu. Jauh dari nyinyiran netizen yang apa ya, haters lah ya. Nah, setelah menikah barulah anak saya lahir. Nah, di dalam Advent itu ada yang namanya penyerahan bayi, dan ini surat yang anak saya ya. Jadi ini namanya dulu Annabel ya, Annabelle. Itu kita ambil dari apa? Nama putri Belanda ya. Iya, cucu. Cucu putri Belanda namanya Annabelle. Terus Putri Rianto, nah ini anak saya. Jadi surat penyerahan bayi telah diserahkan kepada Tuhan pada tanggal 8 bulan November tahun 2014 gitu ya. Jadi anak ada saya foto-fotonya. Foto-fotonya ada. Ini diserahkan kepada Tuhan ini ya. Tuhan yang mana? Nggak tahu ya Mas ya. Ya Allah, nauzubillah min zalik. Ya tapi itulah proses. Itu kan dulu. Dulu gitu proses apa ya, kekristenan kita lah. Lalu setelah itu kita berjalan selama 7 tahun, biar istri saja yang cerita, silakan. Jadi habis kita sudah berumah tangga selama 7 tahun, terus ke gereja ya, Natalan, tahun baru, wah udahlah, kekristenan mah selalu kita lakukan apapun ya, yang terjadi. Karena nah, waktu itu punya yakin kan? Yakin. Yakin, ya. Kalau saya kan nanya, saya tuh sempat nanya kayak gini, emang kalau Kristen tuh sudah yakin ya masuk surga gitu kan? Nah, dia bilang gini, asal mami yakin Yesus adalah Tuhan dan maka, juru selamat, dan juru selamat, maka mami akan masuk surga, dia bilang. Dan waktu itu memang karena saya nggak punya ilmu tentang Islam sama sekali, saya yakin karena yang berbicara ya, oh ya suami saya gitu kan. Oh ya udah, saya yakin deh. Saya yakin gitu ya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, penebus dosa umat manusia. Reaksi keluarga ibu.
waktu diajak pertama kali diajak murtad sama awal-awalnya sebelum menikah setiap hari Sabtu kan kami selalu ke gereja ya. Rajin, paling rajin lah kita ke gereja lah. Mama saya belum tahu kalau saya udah masuk. Waktu itu masih ngikut-ngikut ya, belum dibaptis ya. Belum. Nah, ada curiganya seperti ini. Terus mama saya bilang gini sambil ngobrol santai ya sore-sore. Kalau kamu setiap hari Sabtu pakai baju batik sama Erik disamper gitu apa? Dijemput lah ya. Dijemput sama Erik. Kamu waktu itu belum nikah kan? Disamper. Sunda pisan. Waktu itu iya. Terus ya mama saya nanya gitu, itu mau kemana? Setiap Sabtu loh gitu ya. Kita berbohong setiap waktunya, Sabat. Waktunya sama, kata mama saya gitu. Pakai bajunya beda gitu kan, saya pakai rok ya. Pakai baju batik atau pakai baju yang setelan-setelan untuk ibu gereja lah ya. Kebaktian lah kayak gitu. Nah terus bawa-bawa kayak buku gitu, ibu saya bilang bukan nggak tahu Bible atau apa, tapi buku katanya. Itu kamu mau kemana? Kata mama saya. Terus saya bilang ini, oh itu ada ketemuan sama keluarganya Erik gitu. Keluarga, ya biasalah setiap hari Sabtu suka ada apa, pertemuan. Awal-awalnya mama saya bilang, oh kirain teh mau kemana katanya gitu. Setiap Sabtu terus. Nah, waktu itu pas fatal-fatalnya kita sempat nerima kebaktian Rabu malam di rumah saya. Terus saya kan masak gitu ya. Oh, mas saya nanya gitu. Ini ada apa? Gitunya ada apa? Sampai belanja dari pagi. Ada apa ini? Ada apa? Mau ada apa? Acara apa? Oh, mau ada keluarganya Erik datang. Saya terus ngebohong. Pada datanglah jemaat-jemaat Gereja Bethesda itu pada datang, wah sambil kita tuh gelar gitu ya di bawah ya. Ngampar lah ya. Oh gitu. Satu persatu datang, kok kelihatannya akrab, kata mama saya, kok emang Erik orang Batak? Kok banyak orang Batak ya? Mama saya bilang, ay Erik tuh orang Batak gitu kan? Bukan. Kenapa itu ngobrolnya pakai bahasa Batak? Oh itu saudara apa? Saudara jauh lah ya. Maksudnya ada yang nikah sama orang Batak kayak gitu. Saya berbohong terus sama mama saya. Terus mama saya duduk di belakang. Nah, kita nyanyi-nyanyi. Nyanyi gereja. Kita nyanyi gereja. Mertua saya kaget gitu ya. Jadi, Terus ini apa gitu kan. Nah, setelah itu tapi mama saya masih tetap, kalau yang ini mah profesional lah ya, profesional. Dia masih tetap udah nggak mau. Ini udah tahu lah suka bawa anak saya tuh udah ikut sama Erik gitu. Udah selesai semua orang udah pada pulang. Besoknya mama saya manggil lagi. Kamu tuh masuk Kristen ya? Saya tuh diem gitu. Sok jawab, kamu tuh masuk Kristen? Mau ikut agamanya Erik? Ya, tuh jujur aja. Ya, malahan mah udah. Makanya mama juga tahu kamu tuh setiap Sabtu ini pasti. Wah, ini mah udahlah. Kamu tuh udah masuk ke ikut si Erik katanya gitu. Terus saya tuh bilang gini, mama, saya minta maaf ya. Saya minta maaf sama mama saya karena ini pilihan saya. Waktu itu memang saya masih bodoh sama sekali ya. Kalau pada saat itu almarhum bapak saya masih ada sih, saya nggak mungkin ya. Nggak mungkin bisa diajak gitu. Karena posisi waktu itu bapak saya sudah nggak ada. Yang tinggal cuma mama saya, mungkin mama saya mau berontak lemah, mungkin ya. Jadi saya tuh minta maaf mah, minta izin, minta restu. Saya mau ikut Erik gitu. Mama saya nggak jawab iya, nggak jawab enggak, cuma bisa nangis. Tapi pada saat itu memang karena saya sudah punya rasa yakin bahwa Yesus adalah juru selamat saya gitu. Malahan bilang ke Erik, aduh pengen ngajak mama saya gitu. Ya, saya sempat
mama lagi sholat, lagi apa, aduh, mending pengen ngajakin si mama gimana ya caranya. Biar sama-sama kita di rumah Bapak di surga. Nah gitu, biar mama saya tuh ada yang menyelamatkan gitu, ada juru selamat. Sampai saya yakinnya seperti itu, karena ya Erik bilang selalu, yakin bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Asal kamu yakin, kita masuk surga. Ya, amin ya, haleluya, amin gitu ya waktu itu. Dan saya itu iya aja gitu. Nah, bilang makin kesini, makin bisa diperlihatkan mungkin sama Allah tuh kelakuan orang-orangnya ya, di gereja. Terus kita tuh kalau di Advent tuh kan selalu ada yang namanya potluck ya. Potluck. Setelah kebaktian selesai, kita makan bersama. Terus kalau kita, ya mungkin mereka menganggap kita tuh seperti orang asing atau apa gitu, karena kami suku Sunda gitu kan, mereka suku Batak. Kami tuh selalu dengan keluarga kecil saya makan apa, nggak pernah diajakin ke sini atau gimana. Tuh mereka tuh yang sama sekali nggak ramah sama sekali. Tapi waktu itu memang saya berpikiran gitu, bodoh amat gitu kan, saya ke gereja bukan buat mereka gitu. Nah saya pikirnya seperti itu, alah biarinlah, apa mungkin orang Batak seperti itu ya. Wah, saya tuh waktu itu udah kata Erik, udah nggak usah dipikirin, yang penting kita datang ke gereja buat ibadah, buat memuji dan memuliakan Tuhan gitu udah. Oh ya udah, nggak peduli siapa atau apa gitu ya. Makin kesini makin, aduh, kok saya ingat sholat gitu kan, nggak tahu kenapa, so saya ingat sholat. Ada sejadah yang dikasih bapak almarhum bapak saya, tiba-tiba tuh kok ada sejadah ada di kursi itu gitu. Loh, kenapa tiba-tiba ada sejadah itu? Saya tuh ingat sholat dulu, pernah saya sholat gitu ya, saya doa, saya sempet kok dibalikin lagi ingetan saya kayak waktu itu. Nah saya mulai ngasih tahu sedikit-sedikit, di Islam begini loh ya, di Islam begini loh. Aduh maaf ya, itu bukan agama yang saya cari. Ternyata, nah ada berontaknya. Saya langsung aja ngomong, maaf ya itu saya nggak inilah gitu kan. Kenapa emang? Kenapa bisa kayak gitu? Ah enggak lah, masa ibadah kayak gitu? Saya tuh langsung di gereja bisa ngobrol. Pendeta lagi khotbah bisa main HP gitu kan, makan permen, bisa makan, ada yang jalan-jalan. Saya tuh bukannya mendengarkan yang khotbah, tapi melihat suasana di sekeliling saya gitu. Kok begini ya? Ya Allah, kenapa saya kok terjerumus ke sini ya Allah? Dari mulai itu saya terus, ya Allah, bagaimana caranya saya harus kembali lagi. Tapi dia tuh yang benar-benar Kristennya yang kuat, garis keras. Tapi akhirnya kan saya bilang waktu pas hari ulang tahun ya, saya udah bulat, Mas udah bulat, saya harus balik lagi. Kalau suami saya nggak mau ikut, tetap saya balik. Saya bilang ngobrol gitu ya. Pelan-pelan ngobrolnya juga, takutnya dia berontak kan. Karena yang namanya dia benci banget sama Islam. Islam gini. Jadi, tapi terus saya tuh sabar gitu kan. Terus saya bilang ini, ya udah kalau misalkan dalam rumah tangga dua keyakinan tuh nggak mungkin. Saya memutuskan untuk kembali lagi ke Islam. Kalaupun tidak mau ikut, nggak apa-apa. Kita pisah, tapi baik-baik. Kita punya ikatan, ada anak. Nggak apa-apa, saya bilang gitu. Karena kamu ya bapaknya, saya ibunya. Saya harus pulang. Saya tegas. Saya harus pulang. 7 tahun cukup buat saya. Hanya sia-sia, saya bilang. Mungkin datangnya hidayah itu, Mas. Karena sebelum-sebelumnya kan saya nggak kepikiran ke situ. Yakin aja kalau Yesus itu juru selamat saya. Tapi dia tuh sempat diem gitu.
diem gitu kan. Diem itu berdoa mas. Terus ya saya Tuhan. Tuh gini, jangan merasa terbebani lah ya. Bukan, jangan nah, merasa apa, terasa dipaksa saya loh. Saya sayang, rumah tangga saya baru berapa tahun gitu kan. Saya sayang, tapi saya memilih kembali untuk agama saya. Silakan mau mau misalkan pisah, tapi dengan saya baik. Kita punya anak, harus baik-baik. Saya harus kembali lagi, karena saya dilahirkan Islam. Kalau mau ikut, alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Kita pisah baik-baik. Diem. Terus lama-lama, saya juga mau ikut, katanya gitu. Iya, saya juga mau ikut. Iya, saya mau ikut. Ikut apa? Mau masuk Islam. Ah, jangan. Saya nggak maksa ya. Saya bilang gitu. Sampai saya mau masuk Islam. Kenapa mau? Bukan gara-gara saya kan? Enggak. Saya mau belajar. Karena awal-awalnya saya bukan ngedoktrin ya. Jauh dari doktrin. Enggak. Saya tuh cuman perbandingan untuk diri saya. Kok Kristen begini ya? Ih, Islam tuh begini loh, saya bilangnya. Tapi nggak maksa dia, terus dia malu gitu. Tapi saya terus, ya udah terserah. Ingat ya, saya sering sakit hati loh sama orang-orang agamamu, saya bilang gitu. Kok mereka melihat saya tuh seperti apa? Kalau ada orang yang mualaf tuh, selalu kita tuh selalu merangkul ya. Bukan cuma dari awal, tapi selanjutnya mereka tambah sayang, memperkuat iman kita gitu. Tapi waktu saya murtad, malah aneh ini. Keluarganya dia malah benci saya. Maka saya mikir, untuk apa saya ikut? Kok orang keluarganya makin kesini makin benci saya? Jadi kasih gembar-gembor tuh bohong gitu? Bohong itu. Aduh. Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bisa kembali lagi. Saya bisa membawa suami saya karena berkat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena saya ya. Mungkin jalannya lewat saya. Suami saya masuk Islam. Alhamdulillah sampai detik ini saya bersyukur ya Allah. Bagaimana kalau waktu itu saya meninggal dalam keadaan kafir, mau bagaimana? Saya sampai sekarang kalau sholat masih nangis. Masih ingat dosa-dosa saya. Gimana? Jadi pada saat saya merenung itu ada ayat yang terlintas dalam pikiran saya itu yang Yesus katakan, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Hanya maut yang dapat memisahkan gitu ya. Bahwa ada dua daging jadi satu lah istilahnya gitu. Dan pikiran itu saya nggak mikir apa ya, nggak mikir banyak, cuma itu aja. Kalaupun kemarin yang saya bilang, gampang lah buat saya cari cewek lagi mah. Buat ngapa ngikutin istri saya yang udah milih agama Islam yang saya benci gitu. Tapi karena mungkin, hidayah dari Allah yang luar biasa, tidak bisa digantikan dengan apapun, langsung keluar, ya saya mau ikut, saya mau masuk Islam. Gak percaya istri saya bilang, iya mau ikut. Nah akhirnya, setelah itu, yang kemarin saya bilang, istri saya masuk ke kamar, saya diem di teras, gitu. Saya diem di teras, ngelamun, sambil dengerin takbiran, saya masih ingat, waktu itu malam takbiran ya, malam takbiran, sambil denger takbiran, saya bilang, ya Bapa, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu dan kerendahan hati, meminta petunjuk, kalau memang saya harus pindah ke agama Islam, silahkan Bapa, berikanlah saya satu gambaran, atau satu penglihatan agar saya bisa pindah untuk ke agama Islam. Akhirnya pagi-pagi anak saya, kan kalau anak-anak sering ini, kalau lihat lagi yang lihat yang kurban tuh paling inilah, dari pagi-pagi udah mandi, udah ini, pergilah ke masjid. Akhirnya si saya suruh, itu panggil si Dede, suruh makan dulu, belum makan katanya. Akhirnya saya pergi, saya masih ingat ya, pas saya bilang saya mau masuk Islam, saya ada peci warna hitam, saya pakai, pakai kaos, pakai peci warna hitam. Padahal itu belum. Belum mantep jadi Islam, boro-boro jauh. Akhirnya di pagar rumah, bukan pagar rumah ya, di pagar masjid, saya ngelihat gini, ngelihatnya
banget gini banget gitu ngeliatin. Lah kok bisa gitu ya ajaran Abraham ini dilakukan oleh umat Islam. Seperti yang kemarin saya bilang. Dan akhirnya pulang dari situ, kita ke rumah saudara ya, dikasih selembar kertas surah Al-Ikhlas. Itu baca, ngapalin, dan setelah yang kemarin saya ceritain, akhirnya kita resmi syahadat. Istri saya kembali ya, bukan kembali, maksudnya apa ya? Datang ke Ustadz Apad, terus kita ngobrol, syahadat. Alhamdulillah, kita juga 3 kali syahadat, Mas. Jadi, ya. 3 kali syahadat. Saya bersama Ustadz Apad, yang kedua sama Bang Ijal. Pertamanya, ya. Yang pertama di rumah, yang pertama di rumah di pasantren, di rumahnya, rumah Ustadz itu. Yang keduanya di rumah, yang ketiganya di KUA. Ya. Nah, habis di KUA itulah, baru saya mendapatkan, feel-nya tuh baru ketika membuka Al-Quran. Jadi masuk Islam ya masuk Islam aja, cuma ngapalin surah Al-Ikhlas, terus ikut-ikut sholat, belum terlalu gitu lah. Akhirnya ketika mengungkapkan di YouTube, barulah saya buka Al-Quran, dari situlah mulai saya merasakan nikmatnya hidayah Allah yang tidak bisa digantikan apapun kecuali dengan nyawa saya. Jadi saya sudah bertekad sampai mati apapun yang terjadi tetap Islam yang ada dalam hidup saya. Dan alhamdulillah inilah berkat istri saya yang luar biasa tangguh, luar biasa hidayah dari istri saya ini yang apa ya, istilahnya istri saya ini perantaranya lah ya. Allah memberikan perantara lewat istri saya menyampaikan kepada saya ini hidayah yang harus diambil. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita semakin ini ya, istiqomah insya Allah. Semakin istiqomah insya Allah, karena bukan dunia yang kita cari gitu. Kita cari, ingin bersama-sama di jannahnya Allah tuh, ya inilah sama anak-anak saya, sama keluarga, bahkan sama teman-teman muslimin di rumah, sama Mas Adam, sama kameramen, semuanya insya Allah karena izin dan rahmat Allah tentunya. Dan tanggapan keluarga nih ha, yang luar biasa nih ya, dari istri saya ketika kita masuk kembali, Islam. Atau bukan masuk kembali ya, ketika istri saya mengumumkan kepada saudara saya bahwa saya masuk Islam, gimana Mi? Keluarga Mi? Keluarga siapa? Keluarga Mami lah. Nah, jam 12 malam, 12 malam ya. Saya telepon sepupu saya yang dari kecil tuh memang bareng gitu ya, udah sahabat, saudara, udah segala macam. Malahan waktu saya murtad juga dia masih baik, baik sekali, masih nggak pernah ngungkit-ngungkit tuh, kamu tuh kok begini sih? Enggak, malah tambah sayang gitu sama saya tuh, malah dirangkul sama, aduh malah, jadi saya tuh kadang ada kayak pembatas, wah saya tuh kayaknya kayaknya kurang enggak, ini gitu, gitu kok mereka baik. Sampai terus, ada yang bilang gini Mi, apa? Kamu nggak kasihan sama bapak kamu? Nah, sampai kayak gitu Mas. Ada teman saya datang sengaja gitu, padahal dia tuh orangnya sibuk. Ya dia seorang pengacara, datang ke rumah karena tahu kalau bawa saya tuh murtad. Masuk Kristen. Dia tuh wah yang namanya pengen ketemu saya. Oh, pokoknya saya harus ketemu sama Yuli gitu. Pas udah ketemu langsung dia maki-maki. Kamu nggak kasihan sama bapak kamu? Bapak kamu tuh disiksa di sana karena kamu murtad. Terus saya malah bilang, lah kenapa? Kalau saya beda pun, ini kan? Kenapa? Jadi saya yang berontak gitu. Ya terus si teman saya itu ya udahlah, saya nggak akan ikut campur, itu pilihan kamu, yang penting kamu jalani dengan baik kayak gitu. Nah reaksi saudara saya waktu saya masuk kembali ke Islam. Kecamatan. Waktu kembali ke Islam, saya telepon jam 12 malam ya. Jam 12 malam. Saya bilang gini, kita resmi kembali ke ya, Islam. Aduh, malam-malam ada apa nih? Gitu. Saya mau ngasih tahu bahwa saya mau masuk Islam sama Erik. Ah, sampai ngejerit gitu kan? Ah, bohong, bohong. Benar ini tuh benar, benar. Ya Allah, Masya Allah, sampai nangis gitu. Aduh, saya tuh pengen cepet-cepet ketemu, katanya besok saya pokoknya kesana, saya besok pokoknya saya kesana, saya siapin, saya urusin semua.
Nah, udah kayak besoknya langsung ya. Hmm. Langsung saudara-saudara saya itu pada datang. Pada datang semua, pada ngerangku, pada nangis. Alhamdulillah ya Allah, selama ini kita selalu berdoa di belakangnya kami. Mereka berdoa di belakang kami loh. Sengaja. Karena jangan Yuli sama Erik itu jangan dipisahkan katanya. Justru kita rangkul, nggak boleh. Kita minta aja sama Allah. Jangan menjadi mereka, oh kamu gini. Jangan, jangan. Kalau begitu justru mereka makin jauh, katanya gitu. Nah keluarga saya tuh sengaja di belakang kami, kami itu. Mereka berdoa bareng-bareng yang kami tidak tahu ya. Sampai sujud syukurnya, ya Allah. Apalagi ibu saya yang namanya, berarti selama ini saya tuh ngerasa dosanya gini. Ya Allah, saya dosa sekali ya menyakiti hati ibu saya gitu. Sampai dia bertahan 7 tahun. Doa tiada henti selama 7 tahun. Doa tiada henti buat saya. Tapi mama saya baik sekali sama Erik. Oh, baik sayang sekali. Sayang banget sama saya. Sayang kayak anak sendiri lah ya. Oh, sayang sekali. Padahal beda. Tapi di balik itu dia tuh kayak berat gitu. Nangis gitu. Sampai detik ini pun saya ngerasain, ya Allah, begitu dosanya saya nyakitin ibu saya gitu. Sampai 7 tahun lamanya. Saudara-saudara saya juga masih tetap sayang sama saya. Kadang ada yang nyeletuk kayak gini, tuh anak kamu juga masuk Kristen ya? Ada, saudara saya bilang. Kamu tuh ada yang pro, ada yang kontra, ada yang bisa ngejudge saya, ada yang enggak gitu. Tapi ada sebagian, tapi kebanyakan sayang, mereka ya. Sayang gitu. Cuman di belakang kami mereka mendoa ya, kita pasrah sama Allah aja. Cuman Allah yang bisa membalik bulak-balikan gitu kan. Nah pada waktu itu kami memang betul-betul gak punya apa-apa ya. Tidak punya apa-apa rumah. Gak punya apa-apa. Intinya, sampai ya ini sepupu saya ini keluarga harus diundang. Biar saya yang nyediain apanya. Kayak pesta, pesta penyambutan pesta saya. Pesta besar lah. Pesta besar, keluarga besar semua datang. Semua yang datang tuh nangis, yang namanya nangis bahagia gitu ya. Karena menyambut, apalagi saya, saudaranya sendiri, menyambut Erik yang betul-betul datang yang dari nol lah gitu, yang tidak tahu apa-apa gitu. Terus ada ustadz yang pada datang ya. Banyak ustadz, DKM. Ustadz yang, wah, alhamdulillah. Ini Masya Allah. Pokoknya luar biasa lah, sampai detik ini saya bersyukur sama Allah. Betul-betul Allah tuh menyayangi kami gitu. Kayak Allah tuh ngambil kami itu dari lembah apa gitu ya. Kamu tuh nggak pantas loh di sini gitu, kayak seperti itulah. Sampai ya kayak ketenangan jiwa ya, ketenangan batin setelah masuk Islam nih luar biasa ya, luar biasa. Nggak pernah kita rasakan sebelumnya pada awal perkawinan lah ya. Wah, jauh. Dulu punya uang banyak tapi nggak pernah dinikmati ya, nggak pernah bersyukur sama Allah tuh, nggak pernah sama sekali gitu. Jadi kok dapat segini tuh kok kurang gitu loh. Akhirnya karena tidak ada ucapan alhamdulillah. Karena tidak ada ucapan alhamdulillah. Nah itu jadi dapat ya syukur udah dapat udah dapat. Jadi uang tuh kayak datang pergi. Tapi waktu masuk Islam kita syukur ya dapat, dulu saya ngojek dapat 20.000, 30.000 tuh ya Allah, itu bersyukurnya sampai sujud syukur. Beli Indomie. Beras 1 liter 10.000. Indomie 5 gitu kan. Sisanya makan buat besok. Makan bareng-bareng anak-anak. Oh, tapi itulah, nikmatnya luar biasa. Nikmatnya ya Allah luar biasa. Dari situlah ya alhamdulillah sampai detik ini kita selalu bersyukur sama Allah ya. Dan kalaupun ada misionaris datang kepada kami, kami tidak akan mungkin jadi Kristen, dia yang jadi Islam. Gitu Mas, jadi reaksi keluarga. Nah ini bedanya reaksi keluarga dari saya. Ketika tahu kita masuk Islam, ini berbeda gitu ya Meh. Tentunya hinaan, cacian, makian, yang katanya ajaran kasih tidak pernah nyampe lah kepada kita pada saat kita masuk Islam. Bahkan bedanya teman saya yang dari kecil seorang Kristen, ketika dia tahu saya masuk Islam, dia mendoakan, Rick, semoga kamu
mantap ya Islamnya, malah gitu mas. Tapi keluarga reaksinya, ya Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada keluarga saya sih, itu doa yang selalu saya ucapkan gitu ya. Dan apalagi ya Mia, ini luar biasa lah, intinya Islam ini menjadikan kita ini semakin belajar untuk lebih baik, belajar untuk lebih baik, untuk menghargai hidup, untuk bersyukur, ya itu belajar bersyukur, belajar ikhlas itu susah. Susah ikhlas. Tapi ya belajarlah, kita masih belajar bareng-bareng. Saya kadang, saya juga belum bisa baca Quran mas, belum bisa baca Quran. Pas buka Quran, wah ini apa nih, pusing-pusing. Belajarnya kita pas berdua, sampai saya bisa baca Quran sekarang. Berdua, nggak ada guru, nggak ada apa, ada guru lah ya. Waktu guru. Itu ada guru, tapi keburu ini apa, pandemi ini. Keburu pandemi, jadi kita bubar. Saya belajar pertemuan ketiga, aduh, udah nggak pernah ketemu lagi ustadznya, suka sekarang di mana. Tapi udah ada dasarnya dari, alhamdulillah, dari ustadz itu, ustadz Denny. Ustadz Denny. Kita udah ada dasarnya ya, mengenal huruf hijaiyah. Terus berdua belajar baca ini nih. Saya tahu, saya kasih tahu, dia tahu kayak gitu. Terus Erik juga kan setiap hari apa ada ngaji hari Minggu. Pulang dari masjid disampaikan lagi ke kami gitu. Pesan-pesannya. Jadi saya kan sering lihat tuh kalau suami saya mau bikin konten gitu ya. Nih ada Murtadin tuh lihat katanya gitu. Terus saya lihat dia lulusan pesantren ya, ahli Quran kayak tafsir. Gitu, ahli anak kiai ya, dan segala macam. Terus saya mikir gini, nih orang tuh betul-betul seperti saya loh kayak dulunya, yang nggak tahu ilmu apa-apa. Jadi janganlah gitu ya, apalagi sambil bawa-bawa nama kiai, nama pesantren, itu kan jadi fitnah. Kalaupun mau masuk, masuklah gitu kan. Dan kami semua menghargai, kalau kita atau mereka mau pindah agama ya silahkan, jalani dengan baik. Nggak usah, saya mantan ini, saya mantan ini, jangan, nggak boleh. Saya tahu kok mereka seperti saya kayak dulu, nggak ada ilmu, nggak ada apa-apa. Kalaupun ada ilmu yang betul-betul, apalagi keluaran pesantren, anak kiai, nggak mungkin kan, sudah tahu kan, aduh insya Allah itu bohongnya udahnya ngebohong gitu kan, tambah memfitnah juga saya lulusan pesantren, ABCD, jadi kan lulusan pesantren itu kan dicapnya jelek dong, masa lulusannya dia bisa murtad, nah kayak gitu, jadi kalau misalkan mau murtad, murtad aja. Jangan bawa-bawa embel-embel, saya tahu kok dia tuh, mereka tuh seperti saya, yang nggak ada ilmunya, nggak ada ilmu agamanya, jadi jangan bawa, apalagi masih ada pakai peci. Aduh, gak peci. Pak, ada yang murtadin juga pakai kerudung lagi. Masih pakai kerudung. Kalau masih mau pakai atribut itu, kenapa masuk Kristen? Berarti dia kan masih mau apa ya? Masih ingin diakui sebagai Islam gitu. Dia tuh kayak tameng aja nih, bahwa saya tuh seperti ini, bahwa saya tuh Islam. Islam juga bisa murtad. Saya anak kiai bisa murtad kayak gitu. Padahal saya tahu mereka tuh seperti saya. Enggak punya ilmu yang masuk apa? Yang diajak murtad itu bukan karena kebenaran, bukan karena mimpi, tapi karena memang tidak ada ilmu dan iya, sangat ilmu. Mudah percaya gitu. Percaya gitu aja sih. Kadang ada orang malas untuk sholat. Di Kristen gini loh, nggak sholat, bisa mabuk, bisa apa. Tapi kamu diselamatkan loh, bisa masuk surga loh. Kalau orang yang nggak tahu ilmunya, iya deh. Mau, iya. Mau, aduh. Gampang jadi, gitu. Kabita gitu ya. Kabita apa ya? Bahasa kepengen. Ya Sunda misalnya. Ya, kayak gitu. Jadi, ya alhamdulillah lah, itu mah urusan mereka ya, mas. Kalau yang murtad-murtad juga urusan mereka. Tapi jangan bawa-bawa embel-embel Islam. Maksudnya kalau kalian masuk Kristen atau agama lain selain Islam, ya silahkan. Dan kami juga nggak akan pernah menghujat ya. Kalau misalkan mereka tidak menghujat, kami pun sebetulnya tidak mau dendam. Cuman
Cuman kok apa ya, hujatan itu yang membuat kita jadi tambah kuat gitu ya. Oh inilah. Nah ini makanya saya kembali lagi ke Islam karena kualitas mereka seperti itu. Buat saudara-saudaraku yang muslimah, kalau pesan saya gitu ya, kalau memang tidak punya ilmu agama tentang Islam, lebih baik dipelajari lebih dalam, karena modus-modus yang sering dilakukan oleh para misionaris ini adalah mendekati kalian gitu. Jadi mendekati dengan apa ya, modusnya maksudnya ingin pacaran lah istilahnya gitu. Ingin pacaran, nanti di situ ada tujuan tersendiri untuk memurtadkan. Dan itu bisa terjadi kepada keluarga kita, bahkan di sekitar kita pun ada gitu. Bahkan sempat ada yang curhat ke saya, pacarnya ini Kristen. Jadi ngajak si cewek ini tuh untuk masuk Kristen dengan cara mempacari, mohon maaf gitu ya, aduh gak enak ngomongnya ya, pokoknya gitu. Terus ini diajak, saya mau tanggung jawab kalau anak ibu masuk Islam, masuk Kristen, gitu. Jadi modusnya kayak gitu. Jadi hati-hati, tolong apa ya, mohon maaf, bukan saya ini, bukan saya menggurui atau ini, jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita dari pemurtadan. Karena nanti tanggung jawab kita itu berat di hadapan Allah. Jadi kalau apa ya, hisabnya itu tentu anak kita. Jadi insya Allah ini juga akan selalu saya ajari dari kecil supaya bisa apa ya? Ngaji. Bisa ngaji ya. Apalagi bisa apa lagi? Bisa sholat ya. Wah, intinya ayo dari kecil anak-anak kita ini kita bimbing agama, tanamkan dengan baik. Agama. Kita tanamkan agama dengan baik. Jangan sampai mau terjerumus ke dalam agama lain gitu. Apalagi ada yang pengen apa ya, pengen ngemurtadkan, itu ya Allah, bahaya gitu ya. Jadi pesan saya pun kepada para murtadin, jadilah kafir yang kafah, itu aja ya. Jadi kafirlah yang kafah gitu, supaya hisab kalian itu tidak apa ya, makin mantap, tidak berat gitu. Jadi tanpa hisab kalian masuk VIP jahanam tentunya. Nauzubillahi min dzalik. Ya semoga teman-teman yang murtad bisa kembali dapat hidayah dari Allah. Seperti kita ya. Seperti istri saya, setelah merasakan bagaimana ajaran yang sebenarnya kasih itu, apakah di Islam, apakah di Kristen, ya. Tentunya luar biasa ini Islam ini, gitu. Jadi, mohon maaf tadi ya, jadilah kafir yang kafah, itu benar gitu ya. Silahkan gitu. Tapi jangan bawa-bawa keluarga kami atau saudara-saudara kami untuk menjadi seperti kalian. Ya mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan, dan kisah kami ini memang kesaksian, bukan kesaksian, kesaksian mah itu sebelah. Ya. Jadi inilah kisah hidup Islam kami yang dari awal mungkin kita masih umur jagung ya, masih 3 tahun. Alhamdulillah. Tapi nikmatnya berkeluarga dalam Islam ini, masya Allah, tidak bisa tergantikan dengan apapun. Jadi keluarga yang paling utama. Alhamdulillah, anak saya pun sudah hafal berapa juz? 1 aja belum ya? Belum. Baru surah-surah pendek ya. Karena memang umur gitu ya. Insya Allah terus ditanamkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi apa ya, kisah inspiratif untuk teman-teman Muslim, dimanapun kalian berada, muslimin wal muslimat, ini bisa menjadi satu penguat iman supaya tetap istiqomah dalam Islamnya, tetap terus mencari ilmu, mencari apa lagi ya Mia? Mencari, jangan mencari dunia lah ya. Kita cari jannahnya Allah Subhanahu wa taala yang mungkin berat ya. Kita mau nyampe sana tuh berat gitu. Enggak mungkin hanya dengan percaya kepada seorang utusan Allah sebagai Tuhan masuk surga, nggak mungkin. Karena Yesus sendiri berkata, lebih mudah unta masuk ke dalam jarum daripada kamu masuk ke dalam surga, seperti itu. Jadi insya Allah tetap istiqomah. Alhamdulillah, mungkin itu aja lah ya yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah bermanfaat, insya Allah bisa diterima di masyarakat umum, dan juga bisa menyadarkan para kaum murtadin yang sama lah perasaannya dengan istri saya.
Terima kasih. Untuk itu saya ucapkan jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fala tamutuna illa wa antum muslimun.